Aku mau pura-pura lupa kalau ini tuh malam minggu. Bikin baper berjamaah saat les disebut bilar penjaga hati begini. Aroma-aroma cinta dan keseriusan. Lesti dan Bilar tak sirna jadi pergunjingan, selalu ditunggu kabar terbarunya. Naik daun lantaran dianggap sama-sama memiliki takdir ditinggal sang mantan untuk menikah. Selepas perayaan ultah Lesti pada tanggal 5 Agustus 2020 kemarin, romantisme keduanya mencuri hati para penggemar yang tak henti-hentinya mendoakan mereka berdua berjodoh. Di hari Minggu ini rupanya Lesti pergi berlibur ke Bandung yang isunya disusul Bilar ke sana. Manis emang manis keduanya ini. Baik Lesti ataupun Bilar sama-sama kompak tak mengunggah status liburan mereka. Ada di mana dengan siapa di Instagram mereka masing-masing. Mereka kompak banget untuk tak mempublis kemesraan di medsos pada saat berduaan karena dunia milik mereka berdua kali ya. Cie-cie ya. Yang bikin baper berjemaah adalah saat Lesti mengunggah video berdurasi 44 detik. Saat kondangan Rizky D.A. hingga momen romantis bersama dengan Rizky Billar. Tak lupa, Lesti pun menuliskan caption romantis pada unggahannya kali ini. Insya Allah, kuat. Allah, kutemukan penjaga hati yang baru. Terima kasih ya A.A. Rizky Billar. Selain udah jadi penjaga hati Dedek, AA juga kenalin Dedek sama Joyce 1000 yang bisa jagain daya tahan tubuh Dedek tetap kuat. Sesama penjaga hati harus strong, luar dalam ya kan? Sontak saja unggahan Lesti ini yang juga menyebut dan menyentil Rizky Billar. Walaupun tak dipungkiri bahwa ini adalah video untuk mengiklankan produk. Namun nyatanya video ini sukses mencuri perhatian netter termasuk beberapa selebriti, salah satunya yakni Melly Goeslaw, Husli, termasuk juga Hari Putra Lida 2020. Yang mana Hari mengucapkan alhamdulillah bahagia selalu ya Dede, baper ya Hari ya. Lah Dede udah punya penjaga hati, kata Arya Sayuti. Begitupun netter dan para penggemar Lesti viral berbondong-bondong mengomentari unggahan ini ya guys ya. Coba kalian simak, inilah dia beberapa komentar netter yang mendukung keduanya, mendoakan keduanya, menyebut ini hal yang sangat romantis dan bikin baper mereka semua. Dan lihat komentar-komentar menarik dari netter semua.